Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko Service 1802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya. Sahabat-sahabat semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Miko Service akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki sebuah receiver LG Sat Stars yang rusaknya itu ini. Dari tadi standby-nya berkedip-kedip terus. Ya, muncul, hilang, muncul lagi, hilang lagi, kayak gitu terus. Nanti langsung aja kita coba bongkar adaptornya. Sebelum kita bongkar adaptornya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Kita langsung bongkar adaptor yang ini aja. Karena biasanya itu kalau receiver yang pakai adaptor kedip-kedip kayak gitu, itu adaptornya udah bermasalah. Biasanya ada elko yang kembung atau udah hamil. Ya, tepat aja ini ada sebuah elko yang nilainya itu 1000 mikro 16 volt, elko yang besar ini. Ini udah kembung atau udah hamil, bodinya itu udah menonjol, bodi atasnya. Tuh, ini udah menonjol. Kita langsung copot terus langsung aja kita ganti sama elko yang baru. Ya, ini elko-nya nilainya 1000 mikro 16 volt, kita ganti dengan nilai yang sama 1000 mikro 16 volt juga. Ya, ini kita ganti sama elko yang baru yang nilainya 1000 mikro 16 volt juga. Langsung aja kita pasangkan ke adaptornya. Untuk pemasangannya sangat gampang, sangat mudah. Ini di papan PCB adaptornya ada dua bagian, bagian yang bergaris sama bagian yang polos. Bagian yang bergaris kita masukin kaki elko yang min atau kaki elko yang bergaris kayak gini. Terus lubang yang polos atau tidak ada garis-garisnya, kita masukin kaki elko yang plus atau kaki elko yang panjang sendiri. Nih. Jadi masangnya kayak gini. Jangan kebalik karena kalau kebalik elko-nya bisa meledak. Ya, setelah elko yang baru udah kita pasang ke modul regulatornya atau ke modul adaptornya, terus selanjutnya langsung aja kita tutup lagi, terus nanti langsung aja kita cobakan ke receivernya apakah receivernya masih standby-nya masih kedip-kedip apa udah mau start lagi. Ya, setelah adaptornya udah kita tutup, selanjutnya langsung aja kita coba colokan ke listrik apakah udah bisa menyetarkan receiver ini. Kita langsung coba colokan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, standby on dan mudah-mudahan angka terakhirnya mau muncul. Ya, alhamdulillah
angka terakhir receiver ini sebelum mati, sebelum rusak keluar, yaitu 0002. Ini tandanya Miko Service kali ini berhasil memperbaiki sebuah receiver LG Sat Stars yang rusaknya itu tadi di awal video, lampu standby merahnya ini itu berkedip-kedip berkedip-kedip, akan tetapi tidak berkedip-kedipnya itu tidak kencang. Terus sama Miko Service dibongkar adaptornya, ternyata ada sebuah elko. Ini elkonya itu nilainya 1000 mikron 16 volt, udah kembung atau udah hamil. Itu bodi atas elkonya udah menonjol. Terus sama Miko Service diganti sama elko yang baru yang nilainya sama. Alhamdulillah receivernya mau start lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bareng. Kali ini belajar memperbaiki sebuah receiver LG Sat Stars yang rusaknya itu tadi di awal video, lampu standby-nya itu berkedip-kedipnya itu tidak kencang. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya, supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin, supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 802. Apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.